Kalau orang dah start main gym, kalau diorang rasa sakit-sakit badan, apa benda yang korang kena buat adalah diorang kena recover. Itu adalah benda yang normal selepas main gym, rasa sakit-sakit badan. Kalau tak sakit badan tu, kemungkinan korang tak hit betul-betul. Kalau rasa sakit, korang dah masuk dia, korang memang hit betul-betul dekat korang punya muscle dan dia agak normal rasa sakit-sakit. So, apa benda yang kita boleh buat untuk kurangkan sakit? First kali, pastikan cukup rehat. Tidur tu memang kena cukup. Sebab masa tidurlah badan kita akan dia baik pulih semula kerosakan-kerosakan yang berlaku. Kedua, apa yang korang boleh buat adalah pastikan korang makan dengan cukup. Cukupkan protein, cukupkan kalori. Badan korang perlukan balik nutrisi tersebut untuk proses pembaik pulihan. Macam kereta juga, habis minyak kena isi minyak. Kalau tidak, memang tidak akan jalan sama dengan badan kita. Tak cukup nutrisi, mana dia nak dapat minyak untuk dia mulakan proses untuk nak pembaik pulihan badan korang. Dan yang ketiga, apa benda yang korang boleh buat adalah kekal aktif. Jangan rasa malas-malas, jangan buat manja-manja. Kekal aktif. Saya tak kata pergi ke gym dan kentam kau-kau lagi. Tidak. Tapi sekadar bagi aktif, bergerak walaupun rasa sakit untuk melancarkan kembali darah supaya badan kita boleh bawa darah-darah yang ada kerosakan-kerosakan tadi dan isi semula dengan darah-darah yang baru untuk membantu proses pemulihan badan anda semua.